Nebak kirain ban depan copot. Riam. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Selamat menonton. Oke, guys, selamat datang di channel Bigo Michelle. Dan di video kali ini gue ingin mencoba untuk membuat video berupa hiburan gitu guys. Hidup ini butuh hiburan ternyata guys ya. Gue baru sadar hidup ini butuh hiburan. Jadi sebagai hiburan kita kali ini guys, gue itu sering sekali sih menyimpan video di Instagram, video yang lucu-lucu. Kemudian video tersebut gue tonton ulang dikala gue sedang merasa tidak bahagia ya guys. Oke, kita lanjut aja untuk video pertamanya guys. Oke, kita lihat dari bawah ini. Ini siulan meresahkan. Oke, siulan meresahkan gak tuh? Oh, gak ada suaranya guys. Ulang. Oke, bisa dong gue guys, bisa dong. Nonton aslinya di mana? Gue pengen juga sih nonton aslinya di mana guys. Bisa dong gue guys. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Ini ada bocil kematian guys. Oke, langsung cosplay jadi adiknya Jayen. Walaupun gue udah nonton guys, tapi komennya itu ngakak parah ya. Ini apa nih? Halo guys, jangan lupa mandi ya. Dia tahu aja kalau gue belum mandi guys. Ini sih udah berkali-kali sih gue nih liatnya guys. Di TikTok udah banyak juga sih. Jadi nggak lucu. Langsung busang zumbulan. Langsung busa. Langsung bisa tipe ya guys. Oke, lanjut video selanjutnya. Ini sih baru kemarin habis gue tonton ini ternyata. Latihan dulu pokoknya. Ay. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Singkat, padat, dan gak jelas. Oke, bener banget gak singkat, padat, dan dan gak jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti merasakan tidak bersalah sama sekali ya guys. Oke, ini kita cepat-cepat aja guys. Ini ngadi-ngadi sih guys, ngadi-ngadi. Masa iya bunyi air aching guys. Sekarang ini lagi viral-viralnya kata-kata lagi. Apa kata-katanya? Gue lupa. Hidup lagi capek-capeknya muncul video yang kayak gini guys. Malu bertanya sesat di jalan. Mas mau nanya jalan boleh mas, boleh. Gimana, sehat? Sehat? Sebenarnya pihak keluarga sudah mencoba meracun. Sebenarnya pihak keluarga sudah mencoba meracuni tapi yang bersangkutan bersama. Ketika lu tinggal sendirian dan baru sadar belum ngomong 3 hari. Oke, 3 hari dia belum ngomong guys. Oke, masih bisa. Ini yang tadi sih guys, mana tahu udah lanjut kelanjutannya beda. Monkey cute saring gak? Ini sih video sedih guys. Bisa-bisanya gue simpan yang gini di tempat yang lucu guys. Parah sih.
ini benar-benar sih guys, yang bagi kalian yang masih punya nenek guys, sayangi nenek kalian. Alhamdulillah nenek dari ibu saya sekarang masih ada guys. Emang gini guys, ini real terjadi guys. Dia tuh kadang naro duitnya itu di bawah bantal, di bawah kasur. Siapa di sini yang dari kecil udah niat mau ngebahagiain neneknya, tapi di saat udah dewasa udah bisa cari uang sendiri, neneknya udah tiada. Aduh, sedih banget guys. Bisa-bisanya gue simpan di sini guys. Gue sering banget melakukan melakukan seperti ini terhadap teman-teman gue guys. Di saat teman-teman gue itu misalkannya aja lagi masak-masak gitu, gue coba cari kesibukan dan itu nggak penting banget guys. Diam jadi beban, bergerak mempersulit keadaan kelas. Oke. Siapa kasih kiri pula? Hah? Kasih kiri. Cepak kaki kiri. Kesalahan yang benar. Kesalahan yang benar. Gua maksudnya gimana itu guys? Kesalahan yang benar. Kesalahan ya salah, benar ya salah. Benar ya salah. Benar ya benar. Dua kali guys, dua kali. Bisa dong kayak gitu ya. Nebak kirain ban, nebak kirain ban depan copot. Ternyata cipok tiang. Belum ya. Hilang sangarnya guys. Ya Allah. Oh, dude, this is my favorite. Bukan, salah tempat guys, salah tempat. I love metal music. Tunggu, ya enggak. Kameranya enggak ke situ sih. Gimana ceritanya bisa kebalik gitu, guys? Viral niat cari rezeki jualan di TikTok, pasangan suami istri ini malah ngakak bersama. Oke. Okay. Al-Naster. Suaranya pelan-pelan. Suara kamu pelan-pelan. Suara. Hey, Panji, Anda. Suara Anda pelan-pelan. Iya, suara Anda pelan-pelan ya. Anda. Suara istrinya ngakak banget, guys. Suara bapak. Jangan ngebut-ngebut gak tuh. Kasihan penontonnya, rencananya mau beli malah kena maki. Oh, anaknya lagi tidur, guys. Ini pun gue sering juga sih sama teman gue guys. Kalau gue sih sering melakukan hal ini pada saat teman gue itu tidur guys. Gue langsung ngambil tangannya dan langsung salaman. Mas, malah ada kursi terbang.
pakai ini. Terkadang logika akan membuatmu lo gila. Terkadang logika akan membuatmu lo gila. Oke. Okay. Mau dengan cara dan jalur manapun, kalau emang gak jodoh, susah. Cuma dapat kecewanya doang, oke. Gimana cara nuangin yang benar? Gue pengen sih nyobanya, guys. Mungkin abang ini benar, guys. Apa kita coba aja dulu, guys? Gue pengen coba sih sebenarnya, guys. Bentar. Gue pengen coba. Oke guys, kita coba guys. Dikarenakan cuma ada ini guys, kita coba abang ini ya guys. Kamera yang mana nih? Gimana? Oke. Bisa sih sebenarnya guys. Bisa dong guys. Bisa guys. Kenapa abang tuh nggak bisa guys? Mungkin gelas ya guys, gelas. Gue punya gelas nggak di rumah sih. Aduh. Oke guys, ternyata kamera yang satunya memorinya udah penuh guys. Jadi untung gue lihat kameranya guys. Aduh, gue sih pengen coba pakai gelas lagi. Emang nggak bisa ini guys. Tapi di next video lah guys. Soalnya baterai kamera yang satunya udah habis juga guys. Yang kamera yang ini jelek guys, burik. Oke guys, kalau kalian merasa terhibur, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudahlah. Sampai di sini dulu video kali ini. Gue udah bete karena kamera gue yang satunya udah mati. Oke. See you next video.